Okay, guys, kali ini saya akan mereview unit PX9 Classic Army ya, pabrikan Classic Army. Kita sudah upgrade magasinnya menggunakan magasin mikep, kemudian pakai suntik ya. Jadi kita sistem suntik untuk mengisi BB-nya. Kemudian ini ada kacamatanya, baterai kita sudah menggunakan baterai 11 volt dan untuk BB-nya kita menggunakan BB 020 gram ya. Ini dia chargernya menggunakan 11 volt ya. Kemudian untuk penampakan dan penampilan unitnya, ini dia unitnya sangat worth it lah, sangat mantep karena sebagian partnya sudah banyak menggunakan metalnya. Memang brand Classic Army ini brand-brand memang inilah, tidak mengecewakan. Dari irisnya ini sudah metal, kemudian visi pejerahnya pun sudah metal ya, bisa di zeroin juga. Untuk gearboxnya pun gearboxnya sudah metal ya, dan ini kita menggunakan chamber aig ya, yang bening, chamber aig yang bening. Kemudian untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger metal, dan di dalam gearbox ini switchnya yang lebih istimewa dan mantap lagi, dia sudah menggunakan elektrik ya, jadi tidak menggunakan switch yang manual ya. Oke, next kita akan lanjut ke tes. Krononya ini ya, kita hidupkan dulu, kita tes berapa FPS nya. Wush, melesat 422, 415, 424. Oke, ini dia. Wush, sangat mantap. Unit Classic Army. Oke. Setelah ini akan kita packing ya, packing untuk pengiriman ke Jawa Timur. Terima kasih buat yang sudah order. Oke, lanjut. Mantap.